Kenapa? Saya sebetulnya malu, Mas. Setiap kesini selalu sedih kalau nggak sedih. Dia. Saya selalu juga bawa masalah. Gak bosen kamu sini sedih terus. Sedih. Ada apa lagi? Ada apa? Padahal membawa badan saya aja udah berat saya, Mas. Coba diselesaikan. Gimana? Permasalahannya apa? Kita bisa bantu di sini. Enak kalau Mas bicitanya. Sumpah enak banget. Mau? Sini. Ada masalah apa? Coba. Oh, si Pepe. Si Pepe. Saya ini loh, Mas. Nyesel banget, Mas. Beli jam dari Pak RT coba, Mas. Ya. Lihat ini, Mas. Ada jam jarumnya mundur. Ya, ini, Mas. Saya sedih, Mas. Jam, coba pak, deh, lihat. Jam di Pak RT. Nah, ketipu ini, lihat. Ketipu. Jarumnya jarum suntik. Ah. Gimana, Mas? Saya nyesel banget deh, Mas. Tapi gak apa-apa kan ada Mas. Itu cipi kan bibi seleb tahu enggak kulitnya masih nempel di sini. Lu kira gigi gua kaku payung apa? Ini pemain sinetron. Pemain sinetron. Aliando. Aliando. Pasti lagi nyari Prilly ya. Oh iya iya iya. Ya, betulan ada di belakang. Oh ya? Iya. Enggak apa-apa. Udah kasarmu. Orang. Orang ini orang mesti suruh pulang ke asalnya. Ini Pak RW. Oh, Pak RW. Iya, ya setan, setan. Pak RW sekaligus dia pengusaha batu bara. Bapak Maling, mohon maaf ini. Oh enggak, Pak. Enggak masalah. Kalau keluarga di sini kurang begitu nyaman menyambut Bapak Maling. Mungkin orang kampung biasa hal itu. Orang kaya kayak pinguin gitu. Soalnya tangannya di kantong duit mulu. Oh iya iya. Iya. Duit semua itu pasti iya, iya. Ya. Boleh saya bertanya kepada siapa namanya? Ini. Ini. Sarina. Sarina. Sarina apa Senayan? Ini namanya Yeti. Yeti. Oh. Pak, kok jahitannya belum rapi? Jahitan belum. Jahitan sembarangan lo. Sembarangan begitu. Dedek, jangan sembarangan kalau ngomong dibilang jahitan. Ya, ya Pak. Ya, Pak. Ini marmer. Gimana? Siapa buat namanya? Oh ini. Ini Nyonya Nunu. Ya. Ini badan semua. Seksi, seksi. Oh ya mohon maaf Pak RT. Pak RT, Pak RW ada keperluan apa ya kok tiba-tiba ke rumah saya? Padahal gak ada yang undang loh. Iya. Sekalipun ini saya tidak ada yang undang. Iya, iya. Satu kesempatan baik saya melihat waraga ada di sini. Iya. Hati Pak RW jangan terlalu begini. Saking gembiranya gitu. Saking gembira. Jadi Pak RW ini lagi mencari seseorang mungkin di sini? Iya. Saya cari Pak RT. Oh, Pak RT. Maaf, Pak RW mobilnya kayaknya sepertinya menghalangi di depan. Sebentar ya. Bukan mobil saya. Kenapa mobil? Kirain Pak RW. Kirain Pak RW. Saya jalan kaki. Tunggu aja dulu di
sini biasanya Pak RT jam-jam segini suka datang. Enggak, mereka janji dengan saya akan membayar dan melunasi utangnya. Oh, Pak RT punya utang sama Pak RW. Pak RT punya utang. Utang sama saya, Pak RW. Yang punya utang siapa? Pak RT. Berarti Pak RW mau nagih sama Pak RT. Menagih dengan Pak RT. Kenapa? Pak RT punya utang. Kenapa Pak RT punya utang? Karena dia minjem duit saya. Loh, kok dipinjemin? Jadi cerewet banget loh. Di sini aja dulu, tunggu dulu, nanti juga datang. Iya, gitu. Waduh. Rantainya. Orang kaya rantainya emas. Ada yang nyari? Hah? Ada yang nyari? Langsung dikira aja. Sofa saya. Secara kebetulan ya, yang saya cari telah tiba. Sudah langsung saja. Saya langsung saja? Langsung saja berdialog. Apa tidak mengganggu di sini? Tidak. Kalau saya aman-aman saja, langsung saja berdialog dengan beliau. Pak RT. Malah nanya beli di mana, beli di mana. Kan ini beli di Pak RT. Ngaku. Pak RT. Ya ini kan kuntur jalannya. Ya Pak RT kan di mana sih? Jauh-jauh kebohongan kayak gini. Bisa disetor juga nyamar ratu. Supaya agak jelas saya bicara. Iya, iya, iya. Jangan dilihatin ya. Dulu, entepin aja. Teh, sekarang udah mahal tuh. Dulu. Di pasar baru tuh belinya tuh. Dari tadi. Duduk. Ngobrol. Aduh. Mendingan langsung dibereskan saja Pak RW supaya nanti takutnya kan suka banyak tamu di sini. Oh, biar iya. Beres dulu lah gitu. Begini Teh. Saya sengaja mencari Pak RT ini. Ingat gak waktu dulu pinjam uang saya? Sebanyak 10 ribu. Yang dulu? Lah itu. Dia sebenarnya udah kawin. Dia bridging dulu. Bridging ganteng. Bridging. Bukan itu. Soal duit kawin ditanyain. Dari situ dulu. Sabar aja dulu, sabar. Saya bukan tanya soal kawin. Uang yang Pak RT pinjam 10 ribu tuh sampai sekarang belum ada penjelasan bagaimana. Ya. Saya kan hak. Siapa dong? Barangkali jodoh belum menentukan. Jangan. Sabar aja ya. Nanti juga jodoh. Nanti nyampe. Ya kalau masalah jodoh sih tergantung orangnya. Yang saya tanya soal duit 10 juta. Jadi minta penjelasan. Gali. Emangnya perempuan dia doang? Kurang kenceng, agak teriak sedikit. Tenggorokan udah habis ya. Coba. Daripada nggak bayar. Daripada nggak bayar. Ini ya, saya ini masih sabar. Yang namanya utang di mana-mana tuh harus dibayar, Teh. Jam 8 kurang 20. Aku. Dedek, maaf. Ya. Tolong ente beresin. Ya, nanti saya. Saya kasih 5 juta. Begigi. Begini. Nih, begini. Bukan begigi. Maksud gua begini. Nah, itu maksudnya. Ya udah kejebur begitu terusin aja enggak apa-apa. Gimana? Jangan saya nak. Ini bagaimana mengenai persoalan yang urusan kita nih? Nah, nyambung. Nah, mulai ini. Saya merasa gembira padanya. Yang urusan kita. Betul, orang harus sabar ya. Sabar, segala sesuatu juga harus makanya. Sabar. Makanya. Iya, gue kalau pindah ngomong-ngomong dong.
minta bantuan sama ini wanita ini pasti dia tahu. Jangan sampai saya bertindak kasar. Kan gak lucu kan? Iya. Tolong bantu saya. Pak Mali minta uang 10 juta. Tolong ya. Mulut gue bau apa? Aku cuma bingung. Kadang-kadang gak berperasaan. Sekalian nanyain jam tuh. Pak! Pak RT! Apa sih? Tuh! Ngapa lo? Biasanya cewek cakep. Dengar. Berarti Nunu enggak ada. Kacau nih. Ada apa manggilin mulu lo? Mbak. Pak RT. Ini saya juga urusan jam ini belum selesai nih. Pak RT, Pak. Pak, halo. Pak. Apa ada apa? Ini saya disuruh Pak Mali. Katanya Pak RT punya utang 10 juta. Kapan mau ngembaliinnya? Terus jam saya ini gimana urusannya? Mau apa? Gimana? Pak Mali jangan sampai marah. Pak Mali jangan sampai marah. Soalnya kalau dia marah kasar. Kalau gitu gua aja yang ngomong sekalian, no. Ya ampun. Jadi kita begini, kita nambahkan waktu. Monyong-monyong. Ya. Ngomong-ngomong. Enggak, monyong-monyong aja udah biarin. Gimana? Nih, gue mau tanya nih, maksud tujuan lo datang sampai ke rumah Sule, barangkali ada yang cari gitu kali. Kenapa? Ini? ini ngomongin gua. Pak RT, maksud kedatangan mohon maaf. Ya, ya enggak apa-apa, enggak apa-apa. Daripada saya. Jadi maksud Merano, merakotor sipur menari itu. Ketori hama ngore ya. Cangkure hon cumpe hora ya. Kagak ngerti. Kagak ngerti lu mah. Tuh, kan nyambung. Emang itu dia ngerti apa? Ngerti. Sumarto ma teras itu kampuru tuh ya. Sumarto kena pintaru ku situ mura. Coba. Nah, coba. Bahasa itu tadi bahasa. Iya, dia paham tadi. Kota Moro. Da Paharo. Pantar. Kita Milan. Kota Moro, Paharo, sama Paharo. Iya, itu. Itu lagi utang tuh. Ini dia ngomong apa ketawa? Ngerti, paham. Dia mau bahasa lain, lu mau bahasa apa, lu bahasa Jawa lu mah. Udah, Pak Mali, mendingan begini aja, diurusin di kantinnya Mami. Iya. Soalnya ini saya lagi ada janji sama orang, mohon maaf banget ini, begitu. Pak Mali. Iya, diurusin aja dulu, Pak Mali. Ngusir? Enggak, maksudnya. Maksudnya, diurusin dulu, nanti kalau ada masalah. Kalau ada masalah, nanti datang lagi kemari. Baru satu gitu. Ya, kita lebih baik begini. Berurusan kita jangan di rumah orang. Tuh. Lah kan gua punya kantor. Tuh, paham kan? Dia lagi nyuruh lo. Di sini jangan di sini malu banyak tetamu dia. Lu denger apa kagak sih lo lama-lama lo? Sabar. Dia sabar. Lagi ngomong. Sabar. Ini kalau melihat perseteruan seperti ini, saya jadi ingat pepatah. Robert William pernah mengatakan, ada kuping, ada bibir. Itulah dia, Bolot dan Mali. Di sini aja.